بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. عباد الله اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. معاشر المسلمين، أرشدني وإياكم الله. Segala puji kita haturkan dan selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang telah menjadikan kita, setelah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman, setelah Allah menghadiahkan kepada kita sebagai kaum muslimin di muka bumi ini, mudah-mudahan sampai menghembuskan nafas terakhir amanah dan nikmat ini tetap Allah percayakan pada kita meninggal dalam keadaan mukminin muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta untuk seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, serta siapapun yang mengikutinya sampai hari kiamat. Masyiral muslimin yang kami muliakan, mari kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah mendekatlah kepada manusia saat-saat hisab mereka di padang mahsyar. Sangat dekat waktunya hisab, dan tidak akan terjadi hisab kecuali setelah kiamat. Artinya, ketika dikatakan hisab sangat dekat, maka kiamat tentu lebih dekat lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat: baini wa bainas sa'ah kahatain. Antaraku dan antara kiamat itu seperti ini, kata Nabi. Beliau menjarangkan sedikit jarinya. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Lanjut daripada ayat tadi, wahum fi ghaflatin
mu'ridun. Sementara semakin dekat kiamat itu, ternyata manusia pada hari itu adalah fi ghaflah, di dalam kelalaian. Mu'ridun, lagi berpaling. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, ketika menguraikan dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, tentang ayat ini, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fi ghaflatin sebagai tanda dekatnya kiamat adalah manusia semakin rakus dengan dunia, sehingga lalai mereka untuk mempersiapkan dirinya buat kehidupan abadinya. Manusia semakin memburu dan gila dengan dunia, sehingga mereka benar-benar terwujud firman Allah, Al-Hakumut Takathur Hatta Zurtumul Maqabir. Manusia benar-benar telah lalai oleh memburu dunia. Sebagai tanda dekatnya kiamat, mu'ridun, mereka berpaling. Apa yang dimaksud dengan berpaling? Mereka tidak percaya, lama lagi kiamat itu. Mu'ridun, mereka berpaling. Apa maksudnya? Mereka benar-benar tidak peduli, mau kiamat-kiamatlah. Mu'ridun, mereka tidak mempersiapkan dirinya apa-apa. Mereka berpaling dan mereka akan menolak bahwa kiamat itu akan terjadi. Ayat ini sangat tepat ketika ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 1510. Apa sabda Rasulullah dalam hadis ini? Iqtarabatis sa'atu, telah mendekatlah kiamat itu dengan cirinya. Wala yazdadun nasu ala dunya illa hirsa. Tidak ada yang bertambah pada manusia ketika kiamat semakin dekat, semakin kecuali mereka semakin rakus dengan dunia. Orang semakin kemaru untuk memburu dunia. Padahal kiamat makin dekat, dia makin gila dengan dunia. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Dan tidaklah mereka bertambah dengan Allah kecuali makin bertambah jauh. Ya. Makin bertambah jauh kaum muslimin. Ini hadis menjelaskan ayat yang di atas. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Mereka lalai karena gila dengan dunia, mu'ridun, ya. Mereka berpaling dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ketika kita menyebutkan tentang menyongsong kedatangan Al-Mahdi, maka saya sungguh sangat tidak percaya kalau waktu kita Maghrib dan Isya akan mampu mewujudkan uraian ini. Mukaddimah aja butuh waktu minimal 2 jam. Karena uraian tentang masalah ini, Nabi Muhammad SAW di dalam cerita yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, semoga Allah ridha kepadanya, Abdullah ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Hudzaifah ibn Yaman, ketika Rasulullah menguraikan tentang hadis-hadis fitan, tahukah Bapak Ibu? Ini uraian Nabi loh. Setiap hadisnya itu bermuatan dengan satu matan dan sanad-sanadnya masing-masing, dan butuh pencerahan dan penjelasan yang lebih rinci kalau dibahasakan ke bahasa kita. Sementara Nabi itu adalah jami'ul kalim, orang yang bahasanya itu satu kalimat dikeluarkan bisa diartikan sekian luas. Itu pun beliau, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, semoga Allah ridha kepada mereka seluruhnya, selepas salat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar. Fa khatabana ma khatabana. Rasulullah memberikan khutbah dan pidato kepada kami tentang apa-apa yang dulu pernah terjadi dan apa-apa yang nanti akan terjadi. Yang paling banyak diceritakan oleh Nabi adalah tentang fitan, tentang huru-hara dan fitnah-fitnah di akhir zaman. Sehingga apabila kita telusuri kitab Sahih Bukhari, Sahih Imam Muslim, Imam Ahmad, At-Tayalisi, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim dan lain-lainnya, pasti ada bab tersendiri yang khusus membahas tentang al-fitan. Al-fitan,
tentang fitnah-fitnah di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, Nabi berdiri di atas mimbarnya, pidato. Kapan berhentinya, Pak? Di dalam hadis itu disampaikan Rasulullah baru turun dari mimbar ketika azan zuhur dikumandangkan, baru berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ba'da subuh, Pak, sampai masuk waktu zuhur. Fanazala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa shalla bina. Rasulullah pun turun lalu melaksanakan salat zuhur berjamaah. Selepas salat sunat, beliau naik lagi, fa sa'idal mimbar. Dia sambung, Pak. Sampai masuk waktu asar, subhanallah. Sampai masuk waktu asar. Setelah itu, ketika waktu asar masuk, Nabi turun lagi dan salat berjamaah dengan para sahabatnya. Selepas salat selesai, zikir selesai, fa sa'idal mimbar, kembali beliau naik mimbar dan melanjutkan pidatonya sampai maghrib. Tidak ada di antara kami yang meninggalkan majelis itu. Tidak ada di antara kami yang meninggalkan majelis itu. Kalau kita kaum muslimin, wow. Mungkin, kalau apalagi pengajiannya ba'da subuh, Pak. Masya Allah. Banyaklah pekerjaan yang akan diburu. Ngantar anak, ngejar kantor, apalagi di Jakarta. Enggak laku pengajian yang seharian itu selesai itu, enggak laku. Tapi subhanallah, tidak ada di antara kami seorang pun yang meninggalkan majelis itu. Fa'ahfaduna, maka orang yang paling hafal di antara kami adalah paling kuat daya ingatan dia, yang paling banyak hafal dengan hadis-hadis Nabi itu. Yang sehari suntuk itu. Coba lihat, kalau ngaji tentang hari akhir zaman ini, enggak bisa kalau sekali duduk. Itu hadis Nabi perlu diuraikan dalam bahasa kita. Bahasa yang paling miskin di muka bumi ini kayaknya bahasa Indonesia. Menerangkan hadis Nabi itu butuh waktu. Kayak kita menjelaskan itu sahabat-sahabat itu dengan kalimat La ilaha illallah. Mereka sudah tahu langsung maksud apa kalimat itu. Apa yang dinafikannya, apa yang diisbatkannya, apa muktadayatnya. Mereka faham itu dengan kalimat La ilaha. Tapi coba kalau di kita. Kita butuh penguraian kaum muslimin. Dan penguraiannya tidak boleh sebentar. Begitulah miskinnya bahasa Arab, bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Arab. Tapi baiklah. Artinya ketika kita menyampaikan tentang Al-Mahdi, maka kita tidak bisa menyampaikannya langsung ke topiknya. Imam Mahdi adalah seorang laki-laki, bla 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 bla, bla bla bla. Enggak bisa begitu kaum muslimin. Dia mesti diawali oleh pengantar-pengantar yang mengantarkan kepada, karena ketika kita bicara Imam Mahdi, fokusnya bukan Imam Mahdinya itu, tapi fokusnya adalah kemunculan Dajjal laknatullah alaih. Sementara Imam Mahdi hanyalah penutup dari seluruh tanda-tanda kecil kiamat. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa keluarnya Imam Mahdi termasuk bahagian daripada tanda besarnya kiamat, dan itu ditolak oleh mu'zamul muhaddithin. Mayoritas ulama ahli hadis menolak bahwa Imam Mahdi adalah salah satu tanda besar kiamat. Tidak benar itu. Tapi Imam Mahdi adalah penutup tanda-tanda kecil kiamat. Setelah Imam Mahdi, maka baru masuk tanda besar kiamat. Baru masuk tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat itu ada 10 di dalam kesepakatan seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 10 ini, kalau hadisnya itu macam-macam kaum muslimin, kadang ini enggak beraturan lah gitu. Maka ketika dikumpulkan dan disatukan hadis-hadis ini dari zaman sekarang adalah zaman keberkahan insyaallah taala, karena seluruh hadis Nabi itu telah berhasil untuk disatukan. Kalau di zaman Imam Mazhab yang 4 itu belum bisa. Di zaman para ahli hadis itu belum bisa disatukan hadis Nabi. Kalau sekarang ini sudah sangat mudah menyatukan dan mengumpulkan seluruh hadis dalam satu maudhu', dalam satu tema. Nah, ringkasnya, tanda besar kiamat itu ada 10. Yang pertama, dimulai dengan keluarnya Dajjal la'natullah alaih. Ini yang pertama. Untuk akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab Mausu'atul Ijma',
oleh Syekh Sa'di Khalid Abu Jaib, dijelaskan di situ ibarallah bahwa Dajjal ini tidak boleh diartikan dengan artian-artian, dengan takwilan-takwilan yang menyimpang, tidak boleh diinterpretasikan dengan makna yang berbeda. Seperti Nabi langsung mengatakan dia manusia. Manusia ya manusia, tidak boleh disebutkan dengan bahwa mereka itu adalah PBB, bahwa mereka itu adalah Amerika. Enggak bisa diartikan begitu kaum muslimin. Ini kesesatan dalam menafsirkan hadis. Ya. Jadi Dajjal, ya Dajjal, siapa itu? Tamim Ad-Dari bercerita tentang Dajjal dalam hadis sahih Bukhari. Dan ini tidak perlu kita uraikan sekarang. Jelas, tanda besar pertama kiamat adalah Dajjal. Tanda besar kiamat yang kedua, turunnya Isa alaihi salam. Tidak ada di muka bumi ini makhluk yang mampu dan berhasil menaklukkan bahkan membunuh Dajjal kecuali hanyalah Nabiullah Isa alaihi salam. Sehingga ketika Umar bin Khattab melihat Ibnu Sayyad mampu lari dari satu tiang kurma, satu pohon kurma ke satu pohon kurma dengan kecepatan Masya Allah. Ciri-cirinya mirip dengan Dajjal. Apa kata Umar, ya Rasulullah? Langsung dia hunus pedangnya oleh Umar ini. Itu Dajjal, saya ingin membunuhnya. Apa kata Rasul? Kalau itu Dajjal, hai Umar, maka kamu tidak akan berhasil membunuhnya. Bukan kamu dan atau siapapun yang punya wewenang dan mampu membunuhnya. Tapi saudaraku kelak di akhir zaman, Isa, kata Rasulullah. Cuma dia yang mempunyai wewenang, kapasitas dan kemampuan yang diberikan oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Jadi Umar, kalau itu Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Kalau itu bukan Dajjal, maka tidak ada gunanya bagimu, wahai Umar, untuk membunuhnya. Rasul di sini tidak menolak, ya Umar. Terlalu cepat kamu menyangka itu Dajjal. Berarti mau kiamat lagi kan? Tidak kayak gitu Umar. Tidak kayak gitu Nabi menolak. Hei Umar, kalau itu bukan Dajjal, tidak ada gunanya bagimu untuk membunuhnya. Kalau itu Dajjal, kamu tidak akan bisa membunuhnya. Nih, jadi Dajjal kemudian disusul oleh Nabi Isa alaihissalam. Jarak dengan Dajjal dengan Nabi Isa ini, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis Hasan Sahih? Harazatun manzumatun fi silk. Iyuqta'u silkun yatsba'u ba'duha ba'dan. 10 ciri-ciri kiamat itu ibarat butiran-butiran marjan yang diikat oleh kawat. Diikat ibarat biji-biji tasbih, Pak. Kalau satu talinya itu diputus, keluarlah satu biji. Yang lain akan menyusul dengan cepatnya. Yang lain akan menyusul dengan cepat. Artinya kalau tanda besar kiamat pertama sudah keluar, maka tanda besar kiamat yang kedua menyusul dengan cepat. Tanda besar kiamat yang ketiga menyusul dan makin lama makin cepat. Dan perumpamaan Rasulullah yang sempurna satu lagi, perumpamaan kiamat itu persis dengan seorang wanita yang akan melahirkan. Ada 10 tanda-tandanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini adalah ada 10 bukaan kaum muslimin. Coba, ini ibu-ibu nih yang punya pengalaman, bapak-bapak paling-paling hanya mendengar. Mau melahirkan itu, ada 10 bukaan. Bukaan pertama. Bukaan kedua mungkin setelah 45 menit setelah itu, bukaan kedua. Atau mungkin setengah jam. Bukaan ketiga makin mendekat jaraknya. Bukaan keempat semakin mendekat. Bukaan kelima semakin mendekat. Ketika bukaan keenam, ketujuh, kadang-kadang jaraknya cuma 1/4 jam, 10 menit, 5 menit, 3 menit, per 1 menit, tahu-tahu sudah bukaan 8 dan bukaan 9, terjadilah peledakan. Terjadilah pencairan tabungan. Selesai. Bukaan 10, selesai. Kiamat juga seperti itu. Kalau ciri atau tanda besar kiamat pertama sudah terbuka, maka tanda yang kedua, tanda yang ketiga, dan seterusnya keluar dengan cepat, susul-menyusul. Baik, Nabi Isa yang kedua. Yang ketiga, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dajjal tidak ada Allah ceritakan dalam Al-Quran. Tapi secara global Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 158 secara global. Tetapi Nabi Isa Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surah Ali Imran. Bahwa nanti Nabi Isa akan diturunkan kembali di akhir zaman. Dan kerjaannya termasuk menghancurkan palang-palang salib yang ada di muka bumi. Dan berbondong-bondonglah orang-orang Nasrani untuk memasuki agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Ya'juj Ma'juj, Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bahwa mereka akan keluar nanti di akhir zaman. Yang keempat, masuknya
seluruh dunia ini ke masa-masa aman, tenang, makmur, sejahtera. Dan memang ketika itu manusia sepi jumlahnya. Jumlah laki-laki paling langka. Satu laki-laki berbanding 50 wanita pada hari itu. Ternyata Pak, di masa-masa sebelum Dajjal keluar, ini banyak kematian massal di muka bumi. Akibat peperangan-peperangan yang sangat ngeri. Perang Dunia Ketiga, Malhamah Al-Kubra. Ya. Belum lagi nanti peperangan melawan. Di Malhamah Al-Kubra itu, Masya Allah. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yang kelima, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Yang keenam, munculnya atau keluarnya binatang dabbatul ardi dari perut bumi sebanyak 3 kali. Manusia-manusia yang tersisa hidup di muka bumi pasti didatangi oleh dabbatul ardi ini dan diberi tanda olehnya. Kemudian yang ke-7, berhembusnya angin lembut dari arah timur, kata Rasulullah. Di riwayat yang lainnya juga sahih, yaitu berlembutnya angin lembut, bertiupnya angin lembut dari arah Yaman. Siapapun orang beriman atau orang Islam, setipis apapun iman dalam dadanya, akan dijemput oleh angin ini dan wafatlah ia ketika itu. Jadi seluruh orang Islam serentak meninggal dunia di muka bumi ini. Serentak, enggak ada lagi tersisa orang Islam ketika itu, Pak. Setelah itu. Yang di gua dijemput oleh angin, meninggal. Yang di puncak gunung, di puncak bukit, yang ada di pulau-pulau, dimanapun orang-orang Islam yang berada, akan meninggal karena angin lembut ini. Tinggallah satu atau dua generasi yang betul-betul tidak kenal dengan Allah. Satu atau dua generasi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka inilah yang akan menyaksikan nanti kiamat kubra, kehancuran alam semesta. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin yang kami muliakan. Saya minta izin kalau menulis ya. Bismillah. Sebelumnya kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Islam ini akan menjalani dan mengalami perjalanan 5 fase. Artinya orang ulama sehingga mengumpulkan umur umat Islam ini dari hadis-hadis Nabi itu akan menjalani 5 fase, Pak. Persis dengan manusia. Manusia mulai dari lahir ke muka bumi sampai meninggal dunia pasti menjalani 5 fase. Fase yang pertama, umat Islam ini, manusia lah secara umum, fase bayi. Fase bayi, balita. Fase yang kedua, fase kanak-kanak. Fase yang ketiga, fase remaja. Fase yang keempat, fase dewasa. Dan fase yang terakhir, fase kelima, masa tua. Habis itu, meninggal dunia. Nah, umur umat Islam persis seperti itu kaum muslimin. Juga mengalami dan menjalani 5 fase ini. Umur umat Islam ini terhitung dan dimulai dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Islam ini akan mengalami dan menjalani 5 fase dalam kehidupannya di muka bumi ini. Yang pertama, ahdun nubuwah. Fase kenabian. Fase kenabian ini berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad tsumma tanqadi. Berakhirlah fase ini. Wafat Nabi Muhammad SAW, berakhirlah fase yang pertama. Ini yang fase pertama, kenabian. Fase yang kedua, kata Rasulullah SAW, tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Tsumma taqadi. Kemudian datang fase yang kedua, itu fase kekhalifahan. Fase kekhalifahan ini yang disepakati oleh para ulama ahli sejarah, yaitu berakhir dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walaupun ada yang memasukkan Umar bin Abdul Aziz sebagai salah satu khalifah, tapi ini masih diperselisihkan dan kita ambil yang terkuat saja, yaitu dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ini fase kedua, fase kekhalifahan. Dimulai dengan Abu Bakar As-Siddiq, berakhir dengan Ali bin Abi Thalib.
Kemudian masuk fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini adalah mahalah mulkan abad, mulkan abad, yaitu fase pemerintahan yang memimpin dengan Islam, memimpin dengan syariat Islam, memimpin dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan sistem kerajaan. Ini masuk dimulai dengan fase Bani Amamiyah, ya, dan berakhir dengan tumbangnya Khilafah Utsmaniyah di Turki pada 13 Maret 1924, berarti berapa tahun yang lalu? Ini fase yang ketiga. Fase yang ketiga yaitu pemerintahan Islam dengan sistem kerajaan, ya, kerajaan. Dengan sistem kerajaan, walaupun secara pribadi ada gaduh di sana sini, ada yang fasik di antara penguasanya, dan di masa ini haram untuk keluar dari dan memberontak melawan kepada penguasa, karena mereka masih berpegang erat dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul dalam pemerintahannya. Makanya dikatakan ini adalah fase pemerintahan yang menggigit, kerajaan yang menggigit, masih digigitnya Al-Quran dan Sunnah itu berpegang erat pemerintahannya. Tapi fase keempat malah berlepas diri dari Al-Quran dan Sunnah, justru malah menghalangi jalannya Al-Quran dan Sunnah dalam fase keempat. Jadi fase yang ini berakhir pada 13 Maret 1924. Demikian selesai. Berarti masuk fase yang kelima, yang keempat. Nah, fase yang keempat inilah yang paling berat sesungguhnya kaum muslimin, dan kita ada di sini sekarang. Seluruh hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang beratnya kondisi umat di akhir zaman adanya di fase yang keempat. Perlu kita sadari bersama, pada fase yang pertama, fase yang kedua, fase yang ketiga, termasuk nanti fase yang kelima, umat Islam ini tidak bisa dikuasai oleh Iblis, laknatullah alaih. Syaitan mempunyai peluang-peluang yang sempit dan kecil untuk bisa memperbanyak pengikut. Tapi di fase yang keempat, ketika umat Islam hilang di belahan muka bumi, saat itulah syaitan yang dipimpin oleh Iblis laknatullah alaih mempunyai peluang sebesar-besarnya memperbanyak calon penghuni neraka yang akan menjadi teman-temannya nanti dalam neraka. Di periode yang keempat, periode di mana banyaknya fitnah dan huru-hara, periode di mana banyaknya kemuntahan terjadi kaum muslimin akan memuliakan. Yang keempat, saya sengaja panjangkan sedikit karena memang banyak agenda yang memulai pada yang keempat ini. Ini periode yang keempat disebut oleh Rasulullah fase ini dengan mulkan jabariyah. Sebut dengan fase mulkan jabariyah, yaitu fase pemerintahan yang diktator di muka bumi ini, Pak. Diktator maksudnya apa? Melarang umat Islam untuk memakai syariat Islam di seluruh pemerintah yang ada di muka bumi. Ya, ini namanya fase mulkan jabariyah. Mulkan jabariyah. Nah, kaum muslimin, pada fase ini umat Islam benar-benar diuji. Disinilah iblis laknatullah alaih, syaitan yang terkutuk, syaitan jin, syaitan manusia, memperbanyak calon penghuni neraka. Sementara yang pertama, yang kedua, yang ketiga ini masih dikontrol oleh Islam, masih dikontrol oleh Islam, kaum muslimin. Kalau sudah di sini Islam tentu tidak punya kendali lagi terhadap umatnya. Saat itulah umat, kata Rasulullah, pada hari itu, pada periode yang keempat ini, umat Islam itu banyak, tapi seperti buih, hasilah punya baris. Nah, umat Islam itu seperti makanan yang ada di tengah-tengah orang-orang yang lapar, diperlukan. Umat Islam itu bla 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 bla, tapi menceritakan kondisi umat Islam di akhir zaman, di periode keempat semuanya terjadi. Disinilah umat Islam paling banyak jadi main-mainan dan bulan-bulanannya orang-orang kafir timur dan barat. Dan fase yang kelima, fase yang kelima ini kembali kepada khilafah ala minhajin nubuwah ta'umul Allah. Dan riwayat dari Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, summa sakata, Nabi diam. Setelah Nabi menyebutkan fase kelima ini, Nabi diam. Nah, kepada Allah, di fase kelima ini umur umat Islam berakhir. Kenapa? Nanti pada fase yang kelima itu Nabi menyebutkan bumi akan dikuasai kembali oleh Allah, oleh umat Islam.
Itu membuktikan firman Allah Quran surat 24 ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhina wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Allah benar-benar berjanji kepada orang yang beriman di antara kamu dan yang beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, sungguh benar-benar pasti mereka akan menjadi khalifah kembali, mereka akan menjadi pemimpin kembali di muka bumi. Kama istakhlafal ladina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah menjadi pemimpin di muka bumi. Tiga fase ini Islam memimpin dunia. Walaupun yang dipimpin baru 2/3 dunia. Kalau ini seluruh dunia dipimpin oleh Islam. Dalam hadisnya ta'ummul ardh, seluruh bumi ini dipimpin oleh Islam. Kalau di fase yang sebelumnya 2/3 cuma. Puncak pemerintahan Islam di muka bumi kan di zaman Umar bin Khattab, itu cuma 2/3. Tapi di yang terakhir seluruhnya. Nah, ibadah Allah yang kami muliakan. Tapi Nabi mengatakan enggak lama ini fasenya, hanya 7 atau 8 atau 9 tahun saja kata Nabi. Di sini nanti Imam Mahdi memimpin, lalu beliau meninggal dalam fase kelima. Di sini nanti Nabi Isa juga meninggal dunia. Dan di sini pula nanti Imam Mahdi diganti oleh Al-Qahtani dalam ada hadis yang sahih tentang pengganti Imam Mahdi. Lalu di sini pula nanti bertiuplah angin lembut dari arah timur. Itu tanda besar kiamat yang keberapa? Yang ketujuh, Pak. Yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh. Angin lembut. Angin lembut. Tanda besar kiamat yang keenam di sini. Apa itu? Apa? Munculnya binatang dabbatul ardh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Binatang itu akan memberi tanda kepada orang-orang beriman. Maka siapapun orang beriman yang disentuhnya akan putih berjernihlah wajahnya, terang terserih. Sementara orang kafir yang diberi tanda oleh binatang ini akan hitam lebam wajahnya seperti pantat kuali. Sehingga antara orang mukmin dengan orang kafir duduk di warung, istilahnya makan mereka, hai mukmin makanlah. Apakah teman-teman, hai kafir ambillah. Begitu jelasnya perbedaan antara mukmin dan kafir ketika itu. Nah, ini kemudian yang kelima, tanda besar kiamat yang kelima, yaitu matahari terbit dari arah barat. Matahari M. Betul-betul matahari Pak fisiknya. Kalau kita menelaah ada hadis Nabi yang berbicara tentang hilangnya matahari. Jadi matahari itu bukan fenomena alam. Betul-betul matahari ini meninggalkan galaksi kita, galaksi apa? Bima Sakti. Betul-betul meninggalkan galaksi Bima Sakti ini, bahkan meninggalkan seluruh galaksi-galaksi yang 100 miliar lebih yang ketemu oleh NASA Amerika, meninggalkan matahari dan mereka dia sujud di bawah arasy Allah SWT dalam waktu yang cukup lama. Terakhir Allah perintahkannya, hai matahari, sekarang kembali ke tempatmu semula dan terbitlah engkau dari arah. Ini berarti terakhir. Betul-betul matahari, jadi jangan diterjemahkan. Ada pula yang berarti kan ini mentawil-tawil, dan ini semuanya sesat. Mentawilkan yang maksudnya matahari dari barat itu Islam itu bersinarnya dari barat, dari Eropa, dari Amerika. Itu buktinya sudah banyak orang masuk Islam sekarang. Jangan liar begitu menafsirkan hadis. Karena ada nas-nas yang lain yang kontrol, yang kontrolnya kita tidak boleh sembarangan. Kalau muslimin akan dimuliakan. Ya. Nah, tanda besar kiamat, tanda besar kiamat yang keempat mulai dari sini tuh. Apa ini? Masuknya bumi ini dan kaum muslimin kepada masa aman yang hanya berjalan 7, 8 atau 9 tahun saja kata Rasulullah. Ini masa-masa aman. Masa-masa aman. Di masa-masa aman ini masya Allah. Masya Allah. Om Mas itu bersekapan di mana-mana. Bahkan ada orang yang mengantarkan emas. Pak, terimalah Pak sedekah saya emas. Satu genggam ini saya bawa emas. Apa kata si Bapak? Sorry Pak, mau diapakan tuh Mas? Di belakang di lampu saya lihat mau diapakan. Saking makmurnya manusia ketika itu mulai kan menolak. Enggak ada lagi zakat, enggak ada lagi sedekah, semuanya menolak, semuanya pada makmur. Tapi ingat jumlah manusia ketika itu sangatlah sedikit.
laki-laki cuma satu, wanita berbanding 50. Ternyata habisnya kaum laki-laki ini ada di masa periode keempat ini. Subhanallah. Di periode keempat ini banyak kaum laki-laki muka bumi yang meninggal dunia. Kita akan saksikan sebentar lagi kalau ada waktu, kalau cukup waktu. Bisa kita dapat. Pokoknya sesuai diumumkan oleh tadi tadi. Nanti azan, kumandangkan dulu azan. Kita lanjutkan sebentar, jalan sebentar. Dan kalau mau tanya jawab silakan. Tetapi kita belum masuk ke tema. Makanya saya katakan tadi, ini baru pengantar. Ini baru pengantar. Kalau sudah masuk ke tema, Pak, Subhanallah, akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada diri kita, yaitu cinta Allah, cinta Rasul, cinta Islam, dan ingin mengambil dunia ini semuanya banyaknya untuk dipersembahkan kepada Allah SWT. Jadi ini akan kita harapkan merubah mindset kita, merubah mindset kita. Kita ingin dukung ke bumi itu apa? Kalau ini kita uraikan dengan sistematis dan ilmiah, dampaknya nanti adalah seperti yang terjadi pada para sahabat. Seluruh sahabat rindu mereka dengan Allah, cinta mereka dengan kehidupan akhirat. Kemudian pengen mereka memandang dunia ini dan tidak berharap dunia, walaupun mereka membunuh dunia ya. Tapi seluruh yang mereka dapatkan dari dunia adalah untuk keridhaan Allah SWT. Ini yang kita harapkan bisa kita warisi dari pembahasan ini. Bukan yang semata-mata mengamalkan ini ya, tetapi adalah warisan di mana akidah kita hendaknya seperti akidah para sahabat. Baik. Masuk. Perhatikan kaum muslimin yang kami muliakan. Pada periode keempat ini, umat Islam pasti akan menemukan tiga ciri atau tiga tanda besar kiamat. Yang pertama, keluarnya Dajjal anakullah alaih. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam hadis Nabi yang sahih, Dajjal ini tidak lama setelah dia keluar kaum muslimin. Tidak lama. Beliau hanya keluar selama 40 hari kata Rasul. Satu harinya kalian hitung 1 tahun. Satu hari kedua kalian hitung 1 bulan. Satu hari berikutnya kalian hitung 1 minggu. Dan hari-hari berikutnya 37 hari sama dengan hari-hari kalian. Maka kalau semuanya dihitung secara matematika hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Hanya itu umur Dajjal setelah dia keluar. Padahal Dajjal laknatullah alaihi di dalam Sahih Imam Muslim, tapi Ad-Dari pernah bercerita bahwa saya sewaktu masih beragama Nasrani terdampar di sebuah pulau di Laut Yaman. Dan di pulau itu ternyata hutannya sangat lebat. Saat saya memasuki hutan itu, saya dicegat oleh satu makhluk yang tinggi dan besar, berbulu hitam sehingga tidak lagi ketahuan yang mana bagian mukanya, mana bagian belakangnya. Makhluk itu bisa berbicara. Jasasa. Makhluk itu bisa berbicara dan dia berkata, ada seseorang yang menunggu engkau dalam gua sana. Datanglah dia. Dia ingin menanyakan beberapa perkara kepadamu. Setelah saya merasa bahwa makhluk ini tidak akan mencelakakan saya pun mulai tenang kata kami Ad-Dari. Dan saya pun menuju ke dalam gua itu. Saya temukan di dalam gua itu seorang laki-laki gompal sedang tergeletak dirantai dengan rantai yang besar kakinya, tangannya, dan sampai rantai itu ke tengkuknya. Laki-laki itu bertanya kepada saya, apakah Muhammad dari Arab sudah keluar, sudah muncul sebagai nabi? Saya menjawab, sudah. Kalau begitu sebentar lagi giliran saya akan keluar. Apakah sungai Danau Tiberia masih berair? Masih, kalau begitu sebentar lagi kan. Tanya jawab ini terjadi. Nah ketika dia masuk Islam, Nabi bercerita tentang Dajjal. Ketika oleh kami mandari apa yang saksikan dalam gua itu. Lalu dia bertanya Rasulullah, cirinya di dunia ini kata Rasulullah itulah Dajjal. Berarti Dajjal itu memang masih sudah hidup jauh sebelumnya. Kaum muslimin dan dia di lantai. Termasuk makhluk yang Allah abadikan umurnya. Jadi lima makhluk yang Allah bagikan di alam semesta ini, malaikat, iblis laknatullah alaih, hanya iblis tapi anak turunannya tidak ya. Kemudian Dajjal laknatullah alaih,
Siapa lagi? Nabiullah Isa alaihissalam. Siapa lagi? Ya'juj dan Ma'juj. Ini lima makhluk ini Allah panjangkan umur mereka. Yang lainnya seperti Nabi Nuh, sepanjang apapun umurnya meninggal juga di pada akhirnya. Nah, kaum muslimin akan dimuliakan. Baik. Dajjal Isa alaihi salam berarti jarak antara Dajjal dengan Nabi Isa turun, jarak Dajjal anakullah dengan Nabi Isa turun itu hanya setahun, dua bulan, dua minggu. Nabi Isa turun, Dajjal pun dibunuh. Ini punya kisah yang sangat seru. Ya, kalau seandainya berimanlah orang-orang Hollywood itu, tentulah mereka bisa membuat film yang karena mereka punya kemampuan untuk itu. Untung saja mereka sekarang ini masih kafir. Jadi tidak usah yang macam-macam ini mereka film-filmkan. Tapi kegiatan mereka kan selalu kayak gitu. Khairan-khairan dongeng-dongeng yang mereka dengar itu bisa mereka filmkan. Tapi kaum muslimin, Ya'juj dan Ma'juj lain lagi nanti. Nah, sekarang kita singkirkan ini dulu sebentar ke belakang. Kita lihat dulu ke depan, yaitu yang terkini dengan kita. Ibarat Allah, yang terkini ini, seluruh tanda-tanda kecil kiamat menjelang datangnya Imam Mahdi adalah penekanan kita. Berarti, ini Imam Al-Mahdi. Kerjaan Imam Al-Mahdi ini bukan Al-Mahdi versi Syiah, bukan. Kalau Al-Mahdi versi Syiah di kitab-kitab hidup mereka itu serem. Kerjaan Imam Mahdi itu nanti setelah bangkit, setelah keluar katanya, dia akan membangkitkan Abu Bakar dari kuburannya, Umar bin Khattab dari kuburannya, bahkan Bunda Aisyah dari kuburannya, lalu disiksa sampai hari kiamat. Kemudian kerjaan Imam Mahdi versi Syiah, dan itu hadisnya adalah sesuatu yang mereka karang-karang di kitab-kitab hidup mereka, yaitu menghancurkan seluruh masjid-masjid Sunni di muka bumi. Dan orang-orang Sunni yang tidak mau masuk Islam akan dibantai. Ngeri sekali Imam Mahdi versi Syiah ini. Sementara Imam Mahdi yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih sampai ketika mutawatir maknawi, justru kebalikan daripada itu. Dari dunia yang penuh dengan kezaliman dan kelaliman, dirubah oleh beliau menjadi dunia yang penuh dengan kesejahteraan dan kemakmuran. Dunia yang penuh dengan kebrutalan dan berbahara dibuat oleh beliau menjadi tenang dan kembali sejahtera. Kaum muslimin yang kami muliakan. Lalu di zaman beliau berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Di zaman beliau itu masa aman ini maksudnya. Berbeda dengan Mahdi versi Syiah, dan kita menolak Mahdi versi Syiah dan memang itu memang tidak ada. Kalau setiap kaum muslimin mau menyaksikan sekarang ini, mereka sudah persiapkan saking yakinnya orang Syiah pada hari ini. Mereka sudah persiapkan sebuah kuda putih lengkap dengan pedang khusus, katanya sebentar lagi Al-Mahdi akan keluar di kuda tunggangannya. Mereka sangat yakin dan Al-Mahdi akan membawa Al-Quran yang asli. Sementara Al-Quran yang sekarang kan Al-Quran palsu semua. Al-Quran yang sudah dibohongi oleh sahabat-sahabat Nabi, yang sudah diputar-putar dan dibutuhkan oleh sahabat Nabi, itu kata orang Syiah atau Muslim. Ya. Nah, tapi kita bicara masalah Al-Mahdi, ketika kita bicara sama beliau tentang beliau ini, kita pengen mengenal karakternya dari kita, bentuk fisiknya, kapan dia akan, sifat-sifatnya, ya, bagaimana cara bicaranya. Nabi menjelaskan itu sejelas-jelasnya. Kapan dia keluar? Dengan menjelaskan kapan beliaunya akan keluar, maka tertutuplah dan bungkamlah seluruh pembohong-pembohong yang mengaku dirinya adalah Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi sesungguhnya tidak pernah berharap kalau dia yang diangkat oleh Allah menjadi Al-Mahdi. Apalagi yang sekarang akan mengaku, saya adalah Al-Mahdi, saya adalah Al-Mahdi, guru kami adalah Al-Mahdi. Ada ciri-ciri alamnya, ada ciri-ciri fisiknya, dan ada waktunya Al-Mahdi itu untuk keluar. Dan ini tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat-buat. Kaum muslimin akan memuliakan, ciri-ciri ini sangat penting untuk diketahui agar kita tidak mudah dibohongi, agar kita tidak mudah dibodoh-bodohi. Baik, sebelumnya kaum muslimin, secara singkat saja, di zaman Al-Mahdi ini manusia sudah kembali wa ta'uduna, dan kamu akan kembali kama kuntum, sebagaimana dulu kamu berada. Kamu akan kembali, kamu akan menggunakan pedang, kamu akan menggunakan tombak, kamu akan menggunakan panah, dan kamu akan menunggangi kuda.
zaman Al-Mahdi ini seluruh teknologi sudah tidak ada. Nah, makin tak percaya kita kiamat itu dekat kan? Sementara kita sekarang dari puncak-puncak teknologi. Sementara di zaman Al-Mahdi teknologi itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana? Masyarakat muslimin, seorang ilmuwan dari barat yang sudah meninggal kurang lebih 2 tahun yang lalu, namanya Steve Jobs. Dia salah seorang petinggi di Apple. Beliau berkata, saya orang yang terakhir menemukan teknologi. Sebentar lagi setelah saya, kalian semua akan kembali ke zaman baru. Apa pentingnya kita menyebutkan ucapan beliau itu? Jelas kita tidak akan percaya dengan ramalan apapun yang dilamarkan oleh makhluk manapun. Kita tidak akan percaya. Kita hanya selaku beriman percaya dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Tapi Steve Jobs ternyata berbicara dengan fakta ilmiah yang berkumpul. Dan subhanallah, Albert Einstein juga mengungkapkan ungkapan yang hampir sama. Pada perang dunia ketiga besok ini, kalian akan berperang kembali dengan senjata manual, menggunakan besi, pedang, panah, tombak, dan kalian akan kehilangan seluruh teknologi kalian. Tenang, itu bisa ditanya. Maka jawaban ini, kau sendiri memuliakan, bermula dengan bumi ini dihantam oleh meteor dari langit. Dimulai dengan hantaman meteor dari langit, dan Rasulullah menyebutkan itu. Rasulullah menyebutkan itu. Meteor ini secara bahasan ilmiahnya kaum muslimin akan muliakan, dia mempunyai daya yang sedrik. Meteor besi mempunyai daya yang luar biasa kuatnya, punya daya magnet yang sangat kuat, daya elektromagnetik yang sangat luar biasa, sehingga apapun benda-benda terbuat dari metal di muka bumi ini, yang terbuat dari logam terutama besi, itu akan terinduksi oleh medan magnet yang sangat kuat yang dibawa oleh meteor itu. Jadi salah satu meteor yang ditemukan sekarang ini di luar angkasa, kan kemarin ini baru-baru setelah meteor pertama menabrak bumi tanggal berapa? Bukan, itu salah. Ya, prediksi mereka demikian, ternyata mereka yang benarnya tanggal 15 Februari, hari Jumat, kan itu kan? Tanggal 15 Februari, 15 Februari, hari Jumat yang lalu 2013. Ini meteor yang pertama, beratnya seberat 70.000 ton. Jatuhnya di Rusia, Siberia, dan menghancurkan gedung-gedung yang terbuat dari kaca. Sehingga akibat daripada gelombang kejutnya yang luar biasa keras itu, seperti anak panah yang menabrak dan menusuk siapapun manusia yang ada sekitar situ, sehingga lebih 1.200 korban manusia yang alhamdulillah tidak ada sampai korban mati. Tetapi masya Allah kaum muslimin, itu yang pertama tidak itu. Yang kedua kapan? Yang kedua kapan? Ini yang mengikuti berita pasti tahu. Tanggal berapa? Maret ini kejadiannya. Harinya hari Minggu malam, Februari, Maret, April, tanggal 15 April. Kaum muslimin kami muliakan, meteor yang kedua sudah jatuh di Argentina. Mereka sedang melakukan konser musik di malam hari. 8 kota langsung terang benderang. TV1 pernah memberitakan ini. Terang benderang baru kemarin ini. Dan ternyata setelah jatuhnya meteor pertama di Rusia tanggal 12 Februari itu, hari Jumat siang hari, itu NASA Amerika langsung memberikan pengumuman kepada dunia secara resmi bahwa sekarang ini bumi kita itu sedang memasuki sungai meteor. Dari ratusan ribu meteor yang ada menerlintas ke bumi kita, 1.300-nya sudah diprediksi akan menabrak bumi. 1.300 meteor dalam 4 tahun ini. Dari 2013 sampai 2016 akan ada sejumlah 1.300 meteor. Ini di koran-koran sudah dikeluarkan ini berita. 1.300 meteor yang akan menabrak bumi. Nah, meteor ini berbeda-beda besarnya. Ada yang besarnya 100 meter dan diameternya, ada yang besarnya macam-macam perbedaannya di kaum muslimin.
Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dampak daripada tabrakan meteor ini ternyata sudah Allah sebutkan dalam 4 surat dalam Al-Qur'an. Ya, di surat Al-Hadid, di surat As-Saba, surat Saba, kemudian di surat Al-Dukhan, di surat Al-Qamar, Allah menyebutkan tentang hantaman-hantaman di akhir zaman menjelang kiamat, yaitu hujan batu dari langit. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, silakan buka Al-Qur'annya. Ada yang bawa Al-Qur'an? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الطور سورة 52 آيات 44. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. Bacakan terjemahnya, ada yang bisa membantu? Ayat yang ke-44, surat yang ke-52, surat At-Tur namanya. Surat At-Tur, surat yang ke-42, ayat 44. Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Gumpalan awan di situ. Padahal kisfan itu adalah gumpalan-gumpalan langit yang jatuh ke bumi. Kisfan, kisf, ya. Apabila mereka melihat sebahagian atau gumpalan langit itu jatuh ke bumi, yaqulu sahabu markum. Itulah awan yang bertindih-tindih. Kurang lebih 10 hari yang lalu di malam hari, saya mengikuti channel khusus ilmiah, ya, di mana NASA Amerika memberikan penjelasan dampak jatuhnya meteor. Ternyata meteor itu kecepatannya di ruang angkasa itu kaum muslimin 120.000 km per jam. 120.000 km per jam. Kecepatannya dahsyat sekali. Kalau di antara meteor itu ada yang menabrak bumi, masuk ke dalam bumi, kalau yang kecil dari diameternya, dia akan terbang hangus dan terbakar di langit, meledaknya di langit, seperti di Argentina kemarin ini. Tidak sempat meledaknya di daratan kita, tapi meledaknya di ruang angkasa. Sekuat terang, lapan kota itu terang bagaikan siang hari untuk beberapa detik. Masya Allah ya, lapan kota langsung terang bagaikan siang hari, karena meter kecil itu meledaknya di masih di udara. Tapi kalau sempat garis diameter 100 meter saja berhasil lolos dan menabrak laut, Michel Penn menjelaskan, seorang pakar astronomi dunia menjelaskan, akan terjadi gelombang tsunami sejauh 100 km lebih, setinggi 70 cm. Ya, 70 cm. Tapi kalau yang menyebrang menabrak bumi itu dan jatuhnya ke laut, garis diameternya 2 km, gelombang tsunami yang akan terjadi adalah 230 meter. Maka New York hilang selama-lamanya. Florida, New Zealand, termasuk Jakarta selama tinggal. Kita semua yang ada di sini masuk surga semua. Amin. Ya amin, 30 meter. Masuk surga. Tapi mau diapakan, kan begitu ceritanya. Nah ini kalau memang di antara 1.300 meteor itu yang akan menabrak bumi dalam rentan waktu 4 tahun ke depan ini, kaum muslimin. Di sini ada ukuran-ukuran meteor yang berbeda-beda. Hanya berbeda-beda. Dan yang sudah dikenalkan meteornya, mereka beri nama dengan 2003 Kiki 47. Besarnya 1,2 km. Garis diameternya. Ini diperkirakan menabrak bumi di 2014 dengan teknologi mereka di 2014. Enggak tahu bulannya. Apa kata pemerintah Rusia kira-kira 2 bulan yang lalu? Tidak ada yang bisa menyelamatkan bumi kita kecuali doa. Kecuali doa. Negara.
Ya lama gitu. Ngomong cari doa, mainin sinar mata bumi. Kan sebab jatuh di Rusia pertama, itu kan langsung dirilis berita-berita resmi bahwa Rusia sibuk ngajak Amerika, ngajak China, ngajak Prancis dan negara besar dunia untuk bersatu melindungi bumi dari hantaman hujan meteor. Masya Allah di muslim. Jadi kita lanjutkan. Nah, kalian sebesar ini menabrak bumi, hasilnya terjadi apa? Surat At-Tur tadi, itu yang terjadi hasilnya. Dan itu dilihatkan visualisasinya, ya. Bagaimana ilustrasinya digambarkan oleh pakar-pakar Amerika itu, pakar astronomi. Ketika menabrak bumi dengan kecepatan segitu dari ruang angkasa 120.000 km/jam, maka tabrakan itu akan terjadi pergesekan yang ekstrim dengan lapisan ozon kita. Dan itu akan menyebabkan lapisan luarnya terbakar. Dan debu serta asap yang keluar dari meteor itu seperti ledakan satu gunung Merapi akibat asapnya. Sementara dia akan bagi luar itu yang sudah lemah bertahan, dia akan terpencar dari induknya meteor ini. Pecahan itu pun punya daya ledak yang mengerikan sekali. Satu meteor saja bisa punya daya ledak paling minimal itu 1.000.000 kali lipat dari nuklir yang meledak di Nagasaki. 1.000.000 kali lipat. Dan itu pecahan ruang angkasa yang induknya tetap menabrak ini. La haula wala quwata. Dan di sini salah satu meteor itu disebut dengan Cedric. Cedric yang mempunyai gelombang elektromagnetik yang sangat kuat sekali, medan magnet yang sangat kuat, sehingga seluruh logam yang ada di permukaan bumi termasuk besi itu akhirnya terinduksi. Pada akibatnya bagaimana? Mobil masih ada Pak, tapi mesinnya kan ada terdiri dari logam, dari besi kan? Itu tak bisa bergerak lagi. Di starter nggak ngomong, semuanya pada menyatu. Nggak bisa. Pesawat masih ada, kapal itu ada, gimana pabrik-pabrik raksasa, pembongkar penggali minyak macamnya berhenti secara total. Ini peluangnya kaum muslim, peluang untuk habis seluruh teknologi secara mendadak. Kemudian dia juga mempunyai gelombang yang disebut tadi dengan elektromagnetik, ya. Ini akan menyebabkan seluruh daya radar alat komunikasi terhenti secara total. Berhenti secara total. Ini Michelle Pan memberikan penjelasan bagaimana bisa nanti teknologi kita berhenti secara total. Nah, lagi kita kembali ke zaman kegelapan. Jadi tidak salah kalau pada hari ini kaum muslim akan memilihkan. Kita tahu kita mau menyelamatkan kita dunia sekarang. Kok ya orang Kristen Ortodoks di luar, yang ada di Prancis, yang ada di Inggris, yang ada di Belanda, di bawah gereja itu sudah mulai melatih para pemudanya dengan pakaian pedang, lagi menombak, lagi memanah. Karena mereka meyakini sebentar lagi teknologi akan berakhir. Mungkin kita masih sangat bangga memainkan HP-HP mahal kita, ya. Sebentar lagi HP-HP mahal itu akan jadi mainan di laut ini. Yang bisa dirilis. Karena saya punya lagi. Mau bercakap-cakap hanya jadi pemandangan saja, masa lalu yang telah berlalu. Yang bisa diapa-apakan kalau sekarang. Harta manusia ketika itu adalah iman dan amal soleh. Belum lagi akhirat ada. Di dunia saja iman dan amal soleh cuma itu harta terbaik yang dia punya. Tapi di bawah Allah yang kami muliakan. Apabila kita membedahnya lebih dalam, maka kita ingin sujud saat ini juga. Tetapi saya ingin tahan ini di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita sempurnakan. Saya tidak mau sebentar ini menyampaikan, kita akan lanjutkan nanti insya Allah ta'ala. Ya, mudah-mudahan kajian ini membangkitkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya, minta perlindungan Allah sedekat ta'ala. Terserah bagi kita, Allah mau jatuhkan di mana mereka kepada urusan. Karena juga orang Rusia sudah ngomong cuma doa yang bisa melindungi bumi ini. Jadi setelah capek, kan cuma Amerika, Rusia, Jerman, Cina, Prancis, mau diapakan? Mau disusul dengan nuklir ke ruang angkasa. Sementara daya ledak yang di sana aja itu lebih panas kali lipat daripada nuklir kecilnya dari bumi. Tidak bisa. Kecepatannya luar biasa, bagaimana cara mengatasinya dengan pesawat kita, macam-macam lah. Itu mereka dan ini semuanya berbahaya. Apalagi kalau diledakkan di ruang angkasa, makin memperbanyak jumlah kepingan-kepingan meteor ini makin berbahaya untuk bumi. Sejalan kaum muslimin, ini kemudian kita anggap ini baru khatimah, ya. Anggap ini baru khatimah. Jika memang safari Ramadan kami di bulan yang akan datang Allah izinkan kembali, kita bertemu semuanya sehat, kita akan lanjutkan lagi insyaallah, dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk rasul, cara menjaga diri, cara melindungi iman, cara melindungi keluarga. Dan yang paling penting sekali hari ini adalah tidak ada yang terbaik yang bisa kita lakukan pada hari ini kecuali mohon kepada Allah agar kita diterima sebagai hambanya, minta kepada Allah agar kita dikuatkan beribadah kepadanya, dan minta kepada Allah agar dunia yang ada di tangan kita pada hari ini,
dunia yang ada di tangan kita pada hari ini, kita dikuatkan hati oleh Allah, bisa memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Taman kita kepada dunia enggak apa, tapi manfaatkan setelah mendapatkannya untuk akhirat. Jangan berhenti Pak dengan dunia kita, jangan berhenti. Yang lagi kuliahkan anaknya, biar anaknya tetap kuliah. Yang lagi punya rencana, buat untuk yang akan datang, rencanakan saja terus, tidak ada masalah. Seperti kata Nabi, walaupun besok pasti kiamat, di tangan kalian masalah ada sebiji kurma, tanamkan terus. Yang penting itulah bukti bahwa kita tetap optimis dengan kehidupan ini. Dan kita juga tidak pernah mau menerima dan tidak akan meyakini ada penanggalan khusus, tahun khusus, kiamat terjadi. Itu bukan akidah kita. Dan kita menolak seluruh bentuk ramalan apapun. Kita menolak seluruh bentuk ramalan apapun. Tetapi mengetahuinya boleh. Bersiap-siap tidak ada masalah. Karena para sahabat kenyataannya mereka seluruhnya bersiap. Siap, walaupun itu terjadi pada zaman mereka. Toh dengan mereka bersiap-siap berbentuk amal soleh, akhlak yang mereka sempurnakan, silaturahmi yang mereka jaga dan sebagainya, itu malah bermanfaat untuk mereka setelah kematiannya, ya kan? Tidak ada ruginya kalau kita bersiap-siap. Tetapi kaum muslimin, kalau kita percaya sih membuat kita apatis dengan dunia ini, tanpa surat kawin lagi. Nah itu dah, itu bukan kajian kita macam itu. Apa yang juga dilanjutkan pembangunan sementara di meteor jahat. Tidak usah diusahkan kayak gitu kaum muslimin. Tetapi bersiap-siap itu wajib. Ketika ada informasi, tawakal nama Allah, hasbun Allah, ni'mal maula. Ni'mal maula, ni'mal nasir. Ini sikap yang bijak, sikap yang harus kita ambil pada hari ini. Ya siapa tahu saya tak bisa datang ini, maksudnya saya akan datang, saya tak tahu ya. Ya saya akan kasih kunci ini supaya kita kan semuanya meninggal dalam ngaji Ustaz Zulkifli Muhammad dari Padang. Akhirnya saya kehilangan semangat hidup. Saya tak mau salah ada seperti itu kalau muslimin. Ini rupanya beliau menangkap tentang akhir zaman itu dengan bergerak secepatnya untuk membantu kembangnya Islam ini, khususnya dengan menopang para dai-dai kita dikirimkan ke daerah pedalaman, termasuk dai-dai yang sudah disiapkan orang ya. Jadi nanti panitia dari Yabima itu akan menggalang donasi dari semuanya untuk menopang dakwah masuk ke pedalaman. Masuk yang kemarin itu kita bersyukur kepada Allah ada 87 orang Nasrani, satu gereja masih Islam di Mentawai. Alhamdulillah. Ya, pada maaf ya, pada yang benar itu beritanya pada tanggal 31 bulan kemarin. Kemudian kami mengingatkan, ini ada berita yang disampaikan kepada kami dan kawan-kawan kita yang bergerak di sana supaya Allah yang mereka lakukan. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang sebesar kepada mereka. Dan kita punya ini ya sebentar, saya bacakan kepada para ustaz dan ustazwa. Alhamdulillah dengan telah kita syahadatkan satu jemaah gereja GKBM atas kesadaran mereka sendiri dengan koordinator pimpinan gereja Bapak Eliher dan anak beliau Bapak Mirzawan bersama 89 jemaah lainnya di Dusun Siri Surat Desa Saidi, Satu Kop, Kecamatan Siberu Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat tanggal 13 April 2013. Mereka perlu bantuan Al-Quran dari kita, mukena, jilbab, peci, kain sarung, beras, dan bimbingan dai, juga musola sederhana. Karena itu diharapkan bantuan dari seluruh Islam agar memberikan donasinya serta mengirimkan dai-dai mereka. Dan ini telah dikerjakan oleh Damimah sekarang. Maka untuk pekerjaan mulia ini, mumpung masih bermanfaat rezeki dan harta yang ada di tangan kita, manfaatkanlah. Mudah-mudahan seluruh kita nanti menanggung hasil yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja dulu kaum muslimin. Jadi acara diskusinya gimana ceritanya nih? Ya, berarti kita sudahilah ya. Kita sholat, kemudian kita anggap pengajian kita berakhir sampai di sini. Insyaallah taala di pertemuan berikutnya Allah memberikan kesempatan kepada kita, kita sempurnakan. Yang benar dari Allah dan dari Rasulnya, yang salah adalah dari diri yang lemah ini dan dari syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan yang kami dan yang hamba-hambanya buat. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.